kita bisa nerbi. Jadi kalau misalkan kalian ada temen, itu kalian bisa pilih yang bawah ini ya, Hunt with Nerbi Hunter. Oke, tapi di sini kita solo Hunt. Oke, cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin merapu hanya untuk kampasan. Oke, sekarang di video kali ini aku bakal nyobain game baru ya. Jadi ada game baru, cuy, Monster Hunter Now ya. Kalian tinggal ke Play Store aja. Tapi ini karena aku nyoba mainnya di HP ya, karena ini kayak Pokemon Go katanya ya. Katanya kayak Pokemon Go nih, Monster Hunter Now. Nah ini ya, udah bisa kalian download sekarang. Nah ini aku tadi udah download juga, aku udah buat akun dan udah nyobain dikit gitu. Ya, tapi aku belum nyobain itu sih, belum nyobain banget-banget gitu ya. Oke, ini Niantic ya, sama kayak Pokemon Go gitu, cuk. In order please enable location data. Oke. Okay. Open setting. Oh, ini kita harus izinin datanya ya untuk Monster Hunter Now. Whenever you feel lost. Watch your surrounding. Oke, ini kita disuruh hati-hati dengan sekitar kita ya. Oke, ini aku nggak di luar kok, santai. Nah ini ya, tampilannya sama kayak itu ya, sama kayak apa tuh namanya, Pokemon Go. Nah di sini kita bisa, oke, kita bisa gerakin, bisa zoom nggak sih? Oke, bisa kita zoom, bisa kita kecilin. Oh, wow, ini beneran kayak jalan di rumahku, coy. Oke, kita bisa klik yang ada di area ini ya. Kita bisa klik dinosaurus atau monster yang ada di area jangkauan kita nih. Ya, tapi kalian beneran bisa ini nih, become a hunter, yes. Much appreciate. Oke. Okay. Ya, awal slay monster nih, prologue 1, the first. Oke, ini aku udah nge-slay berapa nih? 3 monster ya. Oke, ini kita claim. Nice, kita jadi hunter rank 1. Gampang banget. Kita cuman harus nge-slay 3 monster doang. Oke, kita dapat item tadi apa nggak tahu ya. Aku masih belum tahu itemnya apaan. Meo, what is that? That monster even bigger. Wow, 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 wow. Ini baru download lagi ya. Itu The Great Jagger ya. Siapa sih namanya, aku lupa. The Great Jagras ya. Jagras, Jagras. Oke, di sini oh kita bisa nerbi. Jadi kalau misalkan kalian ada temen, itu kalian bisa pilih yang bawah ini ya, Hunt with Nerbi Hunter. Oke, tapi di sini kita solo Hunt aja ya. Kita solo Hunt aja. Oke. Nah, di sini ini ada pilihannya nih. Di atas ada on, ada off ya. Kalau on kalian bisa gerakin ini. Kalau kalian gerakin HP kalian, itu nanti itu juga bakal ikut gerak tuh. Ya, tapi kalau off kita ya cuman ini aja ya, kita bisa menghindar, nyerang gitu. Oke. Nyerangnya tinggal klik aja menghindar, itu kalian bisa slide ke kiri atau slide ke kanan kayak gini ya. Nah, ini kalau slide ke kiri nih, slide ke kiri, guys. Slide ke kanan, kalau roll ke depan kalian tinggal ke depan aja ya. Set. Nice, enak sih. Tapi menurutku kalau di onin apa namanya itu? VR-nya di onin itu kayak nggak terlalu enak ya. Nggak terlalu enak, mungkin karena nggak pakai VR ya, jadi nggak maksimal aja gitu rasanya ya. Oke, kita nge-heal. Oke, ini enak banget kok untuk ini ya. Nah, kalian kalau ini tinggal klik-klik aja. Dah. Nice, itu bos pertamaku ya. Itu bos pertamaku, Slay Great Jagras Hunt Complete. Nah, tapi emang lebih maksimal kalau kalian sambil jalan-jalan ya. Cuman ya, tetap hati-hati ya, apalagi kalian yang masih bocil-bocil ya. Hati-hati kalau misalkan kalian hunting di jalan atau di tempat-tempat yang rame atau ada kendaraannya. Oke, kita confirm. Nice. Wah, ini beneran di rumahku. Wah, aku pengen
pengen nyoba jalan-jalan deh nanti. Tapi ini kita coba di sini dulu ya. Kita nggak usah nyoba jalan-jalan dulu. Oke, kita claim, nice. Oke, next, oke. Next, oke. Targetnya, wow, banyak nih di sini. Sekarang udah ada The Great Jaggers ini di samping rumahku, cok. Ntar kita lihat di luar. Oh, aman, coy. Aman, coy, nggak ada The Great Jaggers, anjir. Oke, ini kita coba langsung ya nih, next. Restoring health, oke. Nih ya, restoring health itu ada dua cara. Kita bisa menunggu pakai waktu ya ini, atau dengan potion. Ya bisa dengan waktu atau dengan potion. Oke. Okay. Item di sini kita bisa create item kayaknya. Nah ini first item nih aku udah punya nih. Sekarang darahku ada 79 ya. Oke, okay, ternyata ada shopnya juga nih, 99.000. Ini kita dapat paintball. Ini buat kalau misalkan kita nemu monster langka di tengah jalan gitu, kita kasih paintball biar kita bisa ngelacak dia ya, cok. Ada wonder droplet. Ini apa aku nggak ngerti. Potion sama bonus gems. Ada gems. Ini bisa kita claim. Ini ada daily supply-nya ya. Kita bisa dapat 5 potion setiap hari gratisan. Terus ini wow, top up-nya mihil-mihil bener. Nah, yang aku masih belum tahu di sini untuk apa kegunaan dari gemnya ya? Ada gacanya kah di sini? Nih ya, kita bisa beli gem di sini. Gem ini buat apa? Aku masih nggak tahu ya. Paintball, slay monster. Wait, nggak ada apa-apa lagi ya. Kita langsung ke prolog 2 deh ya. Prolog 2 ini aiming for pro. Apa ini maksudnya aiming for pro? Ya, kita langsung solohan di Jaggers ini ya. Kita langsung solohan aja. Oke, menghindar ya. Kalau Jaggers yang penting ke kiri atau ke kanan, cok ya. Tergantung Jaggersnya nyerangnya kemana. Oke, terus kalian tinggal hajar-hajar aja. Kalau misalkan kalian bisa sampai apa namanya, kalian bisa sampai mutusin ekornya, keren nih. Kita coba deh ya. Kita coba putusin ekornya, cok. Oke, nice. Ini di tempatku aja masih agak-agak nge-lag, cok. Gamenya, cok. Ini lumayan ya. Nggak tahu sih kalau HP kalian apa. Aku ini di Poco X3 ya tuh, agak-agak nge-lag tuh. Ini di Poco X3 ya, Poco X3 Pro. Poco X3 Pro yang 8256. Agak-agak nge-lag. Aku nggak tahu ada settingannya atau enggak ya. Ada settingan apa namanya, settingan grafiknya atau enggak. Tapi overall sampai sekarang ya, sampai aku main ini udah berapa kalihan aku berarti. 3 kalihan sih, nyoba pertama sama ini 2 kali ya. Itu grafiknya bagus, cok. Nah ini bisa kalian buat tampilannya full, jadi nggak ada notif di atas. Itu pakai settingan di HP masing-masing ya, itu beda-beda kayaknya. Ini aku coba jalan ya, ini nanti karakternya bakalan ikut jalan atau enggak ya. Aku coba. Ternyata juga ya, sama ya ikut jalan gitu, cok. Ikut jalan nih dia, ikut jalan juga. Jadi asik sih ini, kita bisa pakai dia sambil olahraga gitu. Misalkan kita mau jalan-jalan atau apa gitu, enak ya, sambil iseng-iseng gitu, kali aja nemuin monster keren gitu ya. Oke, kita coba kill ini sekarang. Jaggers yang biasa kayaknya udah terlalu mudah ya nih. Jaggers yang biasa udah terlalu mudah, cok. Untuk masih hunter rank 2 kayak gini ya. Ini kan aku masih hunter rank 2. Itu masih belum ada yang serem-serem ya. Mentok-mentok cuman The Great Jaggers doang. The Great Jaggers pun aku masih belum bisa mutusin si apanya, buntutnya nih. Itu kan. Tadi ada nge-lag-nge-lagnya, cok. Aku nggak tahu bisa disetting turun atau enggak. Tapi untuk grafiknya lumayan banget ya. Dan untuk aku nggak tahu sih ini untuk gedenya berapa ya. Kayaknya nggak terlalu gede juga kok nih. Oke, okay, nice. Gampang gitu kontrolnya, menurutku enak ya. Kontrolnya menurutku enak, cuman emang nggak terlalu, feelnya nggak terlalu dapet karena nggak pakai VR mungkin ya. Feelnya nggak terlalu dapet, cok. Solo huntingnya tuh nggak ada feelnya gitu, cok. Ya mungkin harus VR atau mungkin harus beneran harus sambil jalan-jalan keluar gitu. Jadi kalian yang masih misalkan kalian masih kuliah gitu ya, itu enak banget, cok, hunting di kampus kan. Atau kalian yang ada kegiatan di luar gitu. Wah, ada misi urgent juga nih. Kita bisa hunting nih, last ya. Kita lihat terakhir. Jadi ini kecil itu karena belum di-download semua ya. Ini Kuluyaku.
Kulu yaku, yaku, ya bongkar. Kita solohan kulu yaku. Oke, di sini kita bisa dapat misi-misi urgent gitu ya. Wow, ngelempar batu dong dia. What the hell? Oke, kita solohan aja. Oke, santai. Ini menurutku ya lebih mudah daripada pakai stick ya. Lebih gampang gitu cok daripada pakai stick nih. Kalau kalian biasa main pakai stick ya mungkin agak-agak beda rasanya ya. Karena aku biasanya main Monster Hunter pakai stick cok ya. Tapi pakai ini menurutku juga gampang. Belajarnya gampang banget cok. Nyesuaiinnya gitu loh, nyesuaiinnya mungkin karena aku gamer profesional ya. Ajar profesional. Nice, kita dapat 300 gem ya itu. Bisa kita claim nice quest complete. Hunter rank 3 ya, cepat banget ya. Oh, Hunter rank 4, cok. Aku dari Hunter rank 3 ke Hunter rank 4. Nice, kita dapat Zeni. I'm not a driver. Oke, okay. I'm not a driver ya. Chapter complete. Oke, okay, prolog 3 tuh kelar semua. Dan kayaknya kita bisa crafting dan lain-lain deh di sini ya. Gameplay Resident Evil 2 itu detection of high traveling speed. Hah? High traveling speed? Enggak. Oh, nice. Jadi ada safety-nya ya. Jadi kalau misalkan kalian sedang jadi driver, kalian sedang di motor atau di mana gitu, kalian nggak bisa main game ini, Cok. Oke, ini mungkin gara-gara nge-lag ya sinyalku atau apa nggak ngerti, Cok. Di sini kita juga bisa dapat bisa farming ya, nggak cuma bisa hunting doang, kita bisa farming. Oke, ini tapi aku masih restricted, nggak tahu ini mungkin masih error-error pertama kali rilis ya. Oke, aku cukupin dulu ya sampai sini untuk gameplaynya. Nanti kita lanjut lagi untuk crafting weapon, equip dan lain-lain sebagainya ya. Sama nih kita bisa farming nih, bisa farming batu. Ya ini ada batu dan lain-lain. Oke, aku cukupin dulu sampai sini ya. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, wah ini weaponnya nih, kalian bisa crafting juga weaponnya ya. Kalian bisa crafting, kalian bisa upgrade juga. Oke, bye. Salam Abbas Gaming.